Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat. Kelasnya belajar matematika. Yuk, kita mencari nilai inverse dari sinus kosinus tangen dari kalkulator yang ada di HP. Buka PlayStore, ketik di sini kalkulator. Tuh, muncul banyak kalkulator, silahkan pilih yang scientific. Nanti isinya ada inverse sinus, inverse cosinus, dan inverse tangen. Coba lihat di layar, di sana ada tulisan sin pangkat negatif 1, cos pangkat negatif 1, tan pangkat negatif 1. Itu menunjukkan inverse dari sinus, inverse dari cosinus, dan inverse dari tangen. Kita tentukan nilai inverse dari sin. Pertama shape, kita klik shape. Kemudian klik sin. Nah, muncul, maka kemudian ketik 0,5. Nah, maka di situ ada angka 30. Ini menunjukkan 30 derajat. Ya, hasilnya. Sekarang kita ngambil yang negatif. Negatif 0,5 atau setengah ya. Nah, maka sudutnya dia negatif 30 derajat. Kita ngambil yang lain, misalnya 0,89. Nah, maka muncul sudutnya 62,87 derajat. Sekarang kita ngambil yang cos, save, klik, kemudian cos, kemudian angka ya 0,5 atau setengah, maka dia sudutnya adalah 60 derajat. Kita ngambil yang negatif, misalnya negatif 0,5, maka dia sudutnya untuk cos adalah 120 derajat. Sekarang untuk tangen, save, klik, kemudian tan 0,5. Nah, tangen 0,5 itu 26,565. Sekarang kita cobain yang negatif. Negatif 0,5. Itu adalah tangannya 26,565 derajat. Negatif ya. Sekarang ambil tangan 1. Coba angka 1. Nah, itu tangan 1 itu 45 derajat. Ini untuk yang shift. Ada juga yang kalkulator menggunakannya second F. Angka 2 ya, second F. Boleh kita pijit second F. Jadi second F ada yang shift, ada yang... Sekian, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.